Iya. Mau kemana Pak? Ada yang mau dibantu? Saya mau ke Serpong. Oh, Serpong di dunia Pak? Ada petugas saya di sini ya? Kurang tahu sih, bagaimana? Kami imbau kepada seluruh pelanggan Tora. Ada 4 tema kan buat bikin produk. Yang pertama ada tentang defable, yang kedua ada tentang hemat energi, yang ketiga pencemaran lingkungan, sama yang keempat pola hidup sehat. Nah, kan kemarin kita masih bingung nih temanya. Nah, tadi di stasiun kebetulan gua lihat ada tunanetra kesusahan, dia nyari tujuan, nyari tempat yang dia harus tuju. Nah, gimana kalau kita tentang defable aja ambil temanya? Ada yang punya ide tentang defable enggak? Kebetulan tadi aku sama Kiki kita lagi diskusi tentang robot buat kursi roda. Oh, gimana tuh robotnya? Nah, jadi robot itu bakal ada di bawah roda dari kursi roda. Oh. Dan nanti robot itu bisa ngantar penggunanya kemana aja. Oh, jadi robotnya dibawa di kaki, di kursinya, iya, di betul, roda, betul, iya. Didorong sesuai sampai ke tujuan. Tujuan, iya. Nah, itu teknik kerjanya gimana? Algoritmanya atau gimana cara kerjanya? Nah, itu sih yang masih belum kepikiran, cuma kita udah ada ini sih malah tentang tali-tali gini, cuma kita kurang yakin ini bakal efektif. Iya, soalnya kan kalau misalnya dia pakai sensor di lantai, dia nggak kebaca gitu takutnya. Iya, takutnya kan gampang rusak juga. Iya, juga kan dia diinjek-injek di bawah, iya, kotor atau sebagainya. Ada yang punya ide lain nggak? Aku ada ide. Ah, apa tuh? Apa tuh? Kalau yang kursi roda ini kan ribet ya. Iya. Jadi aku punya saudara, dia tuh netra juga. Terus kata dia kalau misalnya di tempat umum gitu, dia lebih nyaman bermobilitas secara mandiri ketimbang kayak pakai alat-alat ini, ribet kan? Iya, yes. Gua juga pernah ke panti nanya-nanya, katanya mereka juga lebih enak mandiri tanpa bantuan orang lain. Mm-hmm. Jadi gimana idenya tuh? Gimana kalau kita pingin tongkat, gimana di tongkatnya itu ada sensor yang dihubungkan dengan yang ada di ruangan itu. Iya. Nah, kemudian sensor itu ngirimin sinyal ke aplikasi yang ada di handphonenya. Jadi handphone itu kayak ngasih arahan. Mirip kayak Google Maps gitu loh. Jadi gimana? Mau pakai ide gue yang terakhir itu nggak? Kita kembangin lagi. Menarik, gas-gas-gas sih. Gas-gas-gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini aku lagi ada nih di lab robotiknya Man Insan Cendekia Serpong. Nah, aku ada kesempatan untuk ngobrol dengan grup Cendekia yang berhasil masuk final di Ki Hajar. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ngobrol-ngobrol yuk. Nah, untuk Najwa, gimana nih tentang detail-detail produk kalian yang akan dimasukkan ke final Ki Hajar? Oke, mungkin sebelumnya halo semuanya, kita dari tim Cendekia, Man Insan Cendekia Serpong yang berpartisipasi di final Ki Hajar STEM 2022. Jadi alat yang kita buat ini bernama Sahabat Netra, yang tujuan kami adalah untuk memudahkan para tunanetra. Ini sebenarnya Kiki. Jadi Sahabat Netra ini adalah alat yang kami buat untuk membantu tunanetra berupa prototip atau simulasi navigasi indoor. Nah, konsepnya singkatnya, cara kerja alat kami ini seperti Google Maps tanpa satelit, yang berfungsi untuk menukar arah sesuai jalan yang telah ditentukan. Seperti yang tadi udah Kiki sampaikan, ini menggunakan sensor tanpa menggunakan satelit. Jadi sensornya disesuaikan dengan kondisi yang di bangunan tersebut. Ada yang bisa menggunakan sinar inframerah, kita menggunakan sensor cahaya atau LRD. Nah, untuk pathfinder-nya atau untuk pencari jalan terdekatnya, kita menggunakan algoritma. Algoritmanya bernama algoritma Dijkstra. Nah, mungkin itu gambar umum dari proyek yang kami buat sekarang untuk persiapan final Ki Hajar 2022 yang namanya Sahabat Netra. Sekian, terima kasih. Wow, bagus banget ya. Sumpah, kalian tuh keren banget. Ini pasti bakalan lolos gak sih? Insyaallah. Jadi juara. Semangat ya buat kalian ya, good luck. Iya, terima kasih semua juga doanya ya teman-teman. Kasih. Jadi kita menggunakan teori ada 3. Yang pertama algoritma itu sendiri,
yang kedua algoritma Dijkstra untuk sebagai pathfinder-nya, dan yang ketiga kita menggunakan sensor cahaya atau LiDAR. Untuk pembagian tugasnya, saya akan menyelesaikan coding dan pembuatan sirkuit. Nah, Kiki sama Newa bikin bahannya, bikin prototipe, persiapkan bahan dan lain sebagainya. Oke? Okay? Dan untuk pembuatan alat ini, untuk prototipe-nya, kami menggunakan beberapa alat dan bahan. Yang pertama adalah Arduino. Kami menggunakan 4 Arduino. Kemudian kami juga menggunakan resistor, USB port, kabel USB untuk Arduino. Kemudian ada kami menggunakan jumper wire dan juga breadboard. Kemudian untuk sensor, kami menggunakan LDR atau light dependent resistor dan juga button. Kemudian untuk pembuatan bahannya, alat bahan yang kita butuhkan pertama ada karton, kemudian ada lem, cutter, pensil, dan double tip. Kami akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari alat ini, produk kami yang bernama Sahabat Netra. Nah, pertama kita lihat di sini ada denah. Ini kita contohin, ini adalah denah stasiun. Tapi bisa juga diaplikasikan di fasilitas umum lainnya, seperti di bandara, di mall, atau di rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya. Nah, kemudian di sini ini adalah controller untuk memilih tujuan akhir dari si pengguna, mau dia ke toilet, mau dia ke gerbang A, ke gerbang B, ke gerbang C, ke gerbang D, atau kalau misalnya di stasiun, peron 1, peron 2, peron 3, peron 4. Kemudian cara penggunaan alat ini adalah pengguna menggunakan controller ini untuk memilih tujuan, kemudian akan memindahkan stick. Nah, ini sticknya ini kita misalkan sebagai orang, jadi ketika dia melewati persimpangan, dia akan menutupi sensor LDR. Sensor LDR tidak mendapatkan sinar cahaya, intensitas cahaya berkurang, maka dia mendeteksi adanya suatu objek di situ yang kemudian dideteksi sebagai tuna netranya yang kemudian akan menimbulkan outputnya berupa suara, misalnya belok kanan, belok kiri, lurus, atau putar balik. Nah, jika sampai di tempat tujuan, maka output suaranya adalah Anda telah tiba di tempat tujuan. Oke, kemudian kita lanjut ke contohnya, misalnya kita mulai Gerbang C. Gerbang C, kita mulai, kita oke, tombol oke. Lurus. Nah, kita disuruh lurus. Lurus sampai di belok kanan. Oke. Lurus. Belok kanan. Anda telah tiba di tujuan. Oke. Okay. Nah, ini ambil tongkatnya. Nah, ini simulasi orang. Nah, kita mulai dari sini. Tadi lurus kan ya? Nah. Belok kiri, belok kanan. Nah, ini tadi putar balik karena udah sampai. Tombol untuk memilih tujuan, ini untuk naik. Ya, coba tekan. Ya, ini untuk turun. Ya, dia langsung sendiri. Oke, oke. Nah, lurus kan? Belok kanan. Ini udah mentok sampai tujuan akhir. Ya, jadi diarahkan kan ya? Ya. Ini tentunya sangat memberikan inovasi baru, tentunya dapat mempermudah disabilitas tunanetra khususnya dalam namanya bernavigasi ya. Harapan saya kedepannya hal ini dapat disempurnakan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari nantinya, sehingga banyak kaum disabilitas lebih mandiri dalam menavigasi atau bernavigasi di suatu tempat, khususnya bandara dan stasiun, sehingga tidak terlalu banyak bergantung kepada orang lain maupun petugas. Diharapkan oleh Tuhan sudah lebih mandiri. Terima kasih.